Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Oman Suling. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bermain suling lagu Bekas Tangan atau Jangan Kau Tampar Pipiku, vokal dari Mbak Rita Sugiarto. Lagu ini saya main nada A minor. Suling yang kita siapkan ada nada E. Baik E kecil atau E besar sama saja, gimana nyamannya kawan-kawan semuanya. Oke, kita lanjut ke tutorial video suringnya ya. Tapi sebelumnya saya mohon bantu subscribe-nya supaya saya lebih semangat lagi bikin tutorial video suringnya. Jangan lupa klik tanda like, share, dan juga komen dan kritikan, saya terima dengan senang hati. Kita lanjut ke suring awal ya. Kita siapkan suringnya, suring E. Kita coba sekali lagi ya. Tutup apa buka tiga, kemudian tutup semua di pantul ya. Yang atasnya setengah ini, telunjuknya setengah, jari tengah juga setengah. Sambil buka setengah yang atas, usahakan yang setengah yang jari tangan ini kita standby buka setengah ya. Kita pelankan lagi. Habis ini langsung menjelang ref ini ada suling begini, sedikit sulingnya. Sulingnya sedikit, kemudian melodi langsung ref. Kita coba ulangi ya. Ini buka tiga. Ini setengah. Sambil ditiril ya. Kemudian langsung melodi, di ref ini langsung ref ini, melodi, kemudian suling. Tutup semua gitu ya. Diputus ya. Kemudian sampai sengit, sampai sini setengah ya. Habis ini ada vokal ref, kemudian sisipan sulingnya sedikit, ini sisipan sulingnya di refnya ya. Ulangi.
kiranya cukup sekian tutorial bekas tangan. Semoga dapat dimengerti, semoga bermanfaat untuk teman-temanku semuanya, untuk kawan-kawanku semuanya. Mohon maaf kalau saya memberikan tutorialnya nggak mirip. Ini semampu saya niatnya berbagi kepada kawan-kawan semuanya. Pada senior saya mohon maaf kalau saya banyak kekurangan. Mohon bimbingan dan kritikan, saya terima dengan senang hati. Untuk para pemula yang masih awam di bidang suling, tetap semangat, giat belajar, usahakan satu hari pegang suling supaya cetakan kita nggak kaku. Oke, saya Aman Suling, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.